Om Swastiastu Semeton. Berikut ini adalah penampilan dolar Petro yang sangat bikin ngakak Semeton. Selamat menyaksikan. Borepotan kena hidup dari limo. Apok ada yang makan hidup? Tuh, tu pikir. Weh, Gandong siap? Dia tabuh wangkuk-ngkuk tu dua. Yang sedang digalakkan oleh pemerintah Bali apa? Pagar dia ngkuk-ngkuk-ngkuk-ngkuk. Gampang menggambar ngkuk-ngkuk. Anak buta yang bisa menggambar ngkuk-ngkuk. Ya sedang digalakkan belaganjur banyak lumuk kebiah gumini belaganjur mak kas-kas kisah ngawang-ngawang yang peten jimunyi cong mato nih. Gigi sen abadik tawang. Jangan kita emosi dalam penampilan. Yang kita hadapi adalah sesama kita, masyarakat. Guna apa kita grogi dalam penampilan? Kita kemari keto megamal itu. Yang baik saja itu. Kita sebagai seniman menampilkan beleganyur, otomatis kita bisa menguasai. Jangan sekedar tampil dengan nada yang begitu tinggi. Ya kalau bagi orang yang siap mental, kalau tidak bisa kita orang bisa nyelekecek bangke sama. Karena sebagai seniman itu menampilkan beleganyur, jangan segi kita demennya saja. Enak saudara menampilkan beleganyur, tapi keenakan itu ada juga jeleknya. Kita pikirkan baik dan buruknya. Menampilkan beleganyur salah penampilan berarti kita sebagai seniman membunuh seni yang ada di Candy Bali. Masa mai ke obian kapas dengan beleganyur mulah kedes itu. Berhibur-berhibur yang wajar. Saya tekankan kembali kepada Ana sebagai seniman. Saya juga keto masih patuh.
Di sini Anda itu enak menggamelan belakangnya. Rodok-rodok bang-bang, rodok bang-bang. Yang nanti dagang kopi ini kecek bangke tuh. Nah, ini yang belum siap mental, hati-hati tuh. Saya kembali tekankan. Memang Anda sebagai seniman, tapi laki-laki kita maju luar biasa. Tapi wanita tidak ada kelihatan, tidak bisa bangkit. Ini tidak ada keseimbangan. Kita anggap sebagai generasi muda, sekutu muda teruni. Laki-laki maju, wanita tenggelam. No problem. Kalau memang kita sebagai sekutu muda teruni, saya anggap begitu, kita harus seimbang, seiring, sejalan. Laki-laki maju, wanita kalau memang tenggelam, wanita tidur. Nah, kalau wanita memang tenggelam sekali, tidur wanita itu. Kita laki-laki wajib menjajaki dia. Mari kita jajakan, jujukan wanita ini. Kalau susah, wanita itu berdiri, laki-laki diam nih. Kesempatan kalau dia ingin maju. Nah, kalau wanita ingin maju, kita wajib laki-laki untuk nunyang dari belakang. Nunyang ampun yang jongkrak ke. Artinya nunyang dorong. Ini wanita punya profesi, nago sebagai laki-laki punya profesi. Ya nabuh, otomatis wanita ngigel. Kalau wanita bang ngigel, goyang pinggul. Mimi ratu. Asal pun anak istri nak lo bang seret-seret ini. Muani-muani bejek nengeng matanya gini. Tadi rasu cocok siap cinta wangan. Misalnya punya kepintaran. Kita sebagai Bali ini terkenal kebudayaannya. Hah, tak segitari, Bang. Oh, tamu-tamu main ke apa nih datang? Mesti segitarian kebudayaan. Olek legong, Bang. Alus sarane. Tunjuk blok atur. Dodok-dodok bang-bang, dodok bang-bang. Soalnya bising kepala itu. Oleh karena kene, Bang. Urena aman-aman sing bisa metakon kena dua kan? Do saya takon awak blok lengah kene. Bata bisa bedik-bedik dogana nang. Coba saya mengimbau kembali aman please ngwel nang. Dasare nang. Oleh kan iki ni. Tinulinane. Pak bang bang bang. Kan enak tuh. Jane gabah jane gangsene aman anu mencol-mencol nih, kan yo mencol tuh begetok gitu. Lain yang ngalih ya anu nih, aman biasa nih. Kalau memang anak bodoh, kalau tidak bisa menggambarkan oleh, bertanyalah, akuilah kebodohan. Jangan pura-pura pintar dalam penampilan. Oleh karena aneh serem harus tuh aneh orang itu. Aman sih itu gabah-gabahin. Mai bisa ya. Ada enak. Ada yang sing bisa, aman sing bisa, aku perlu. Udah. Lemesang. Gamelan dan nigal ini ngandek ewah ajan pergino kuak ini ngoban mana Amun betina kalau bijak kan lo, lo lemah nyong, wah, cara sumati lo buat semut, berkenyur, nung ning.
kopi susu. Beliau ragon di dunia. Bodas. Mulus kanggong banal saja nih. Mulus kanggong sangat dipeten jibungut saja nih.